Sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Min sani yatil wajab syukur mada'adillah. Mudah-mudahan jangan kita rapuh, berbeda partai, satu dapil, satu tujuan. Kadang-kadang satu partai, beda nomor urut, kadang-kadang tak cakapan. Besar orang lain, ikut kita besar. Kita butuh orang lain. Saya di Asam Jawa 2 kali, tapi Bang Hendra tak kenal saya. Beliau montek kawan saya satu marga, namanya Mukhlis. Sampai kemari, Muhammad Bampiri tak tanda sama saya, tapi saya tanda dengan beliau. Besar rasanya, karena ibunda beliau marga di Tonga. Ikut aku besar, walau beliau tak tanda saya, kita saling membesarkan. Sama di kampung ini, kalau Bang Hendra dulu jadi anggota dewan, kita juga ikut besar. Betul. Bukan kampanye bang, kita hajar ini. Komen juga nih, Daniel. Betul pula, ini ada orang lain, gak kenal, entah dari mana. Lucunya, gak pernah ngasih apa-apa, tanda pun tidak, karena 100 ribu hilang saudaramu di kampung, hilang kebersamaanmu. Sementara dia lahir di sini, hari-harinya di kampung ini, ayah mamaknya di sini, jumpa tiap hari, tidak akan lari beliau. Kemana? Ibundanya di sini. Maka sekarang banyak manusia ditutup hajurnya karena materi. Perkara 100 ribu, hilang saudara bang. Betul, saya jujur bang, bang Peri, Margaritonga wakil ketua dewan, sekalipun tak pernah mengundang aku. Wah, itulah aku sampai kali itu. Taulah bang namanya itu. Partainya kuning. Ceramah di kantor dewan, yang undang aku mohon izin partai-partai yang lain. Kenapa? Orang tu besar, anak labula, oh anak tafsir. Kita kadang-kadang, makanya besar kurasa tadi bang. Bang Peri, kenapa? Aku ceramah bang, besar kurasa karena ayahnya, beliau nama Ustaz Mula, Pak Mursyid Munte. Apa kata? Anakku Pak Ustaz mau calon. Tapi tak dibilangnya mohon maaf, begini orang indah. Kenapa? Karena kalau awak sendiri membesarkan anak awak, tak cocok, harus orang lain. Maka jangan kita rapuh bang. Kadang-kadang mohon maaf, apalagi manusia sekarang. Weh, tengok. Jika seruas nampak yang lampu, jangan serumpun habis ditebang. Satu yang salah awak, 1000 kebaikan dilupakan orang lain. Mudah-mudahan ini dapat saya sampaikan pak, mudah-mudahan bermanfaat. Karena Muhammad Bang Peri, kami langsung putar ke Aceh Singkil. Inilah perjalanan dakwah kami. Mudah-mudahan kami selamat sampai tujuan. Walau hujan turun ini seperti ini perjalanan, doakan kami selamat-selamat. Amin. Ya Rabbul Alamin. Bunda kami sihat bunda, sudah sampai tersenyum, ceria wajahnya, bisa tertawa. Itulah kepuasan anak-anak. Mudah-mudahan ibunda kami tetap sehat dan kuat sebagai sahabat Nabi, semakin kuat nantinya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ya Rabbul Alamin. Motor ting bawa kayu, thank you bagi yang tahu. Kalau ada kata-kata yang kasar bu, maafkan saya bang, pak, bu. Kenapa? Memang saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Anak itu main di sawah sambil minum di atas batu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنزل علينا من الصحة والعافية والسلام والتوفيق والهداية والرحمة خصوصا يا الله إلى ابن كام يا رب العالمين اللهم حقق في قلوبها من التقوى والتواضع والقناعة والتوكل وإتمام عليها من العبادة اللهم أنزل علينا يا رحمن مثل الثواب مثل الثواب إلى الثواب ما قرأناه ببركة سورة الفاتحة هادية بالغة نازلة منا بروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyati wa qarabati ajma'in wa khususan ya Allah ila almarhum ma fafanjaitan Allahumma ufir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu Allahumma ufir lahu maghfiratan min indika jami'ah warhamhu rahmatan minka salimah wa adkhilhu ila aljannah wa la taj'alhu min azabil qabri wa min azabil nar wa la taj'alhu min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat اللهم يا فتاح افتح عليه من حاجة إلى حاجة صعيب الحاجة أهل البيت اللهم اجعلهم من نيات المخلصين وثبت بينهم من صلة الرحيم خصوصا علينا من الحاضرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم nama saya enggak jelas. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW telah selesai kita ikuti bersama sampai akhir. Atas nama panitia penyelenggara sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika dalam penyelenggaraan peringatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Begitu juga kami selaku pembawa acara. Bila ada ucapan dan tingkah laku kami yang kurang berkenan, mohonlah kami dimaafkan. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.